Jumpa lagi dengan BGM Greg, dengan kita mau ke cara apa video yang kedua kali ini. Kita mau bikin tutorial cara merakit distributor pergantian seal baru. Nah, semuanya alat-alat yang komponen di dalam delkonya sudah ada di sini semua disiapkan. Terdiri dari igniter yang seperti video pertama kali kita kabel list, pulser, pickup coil atas, soket delko kaki 2, rotor, baut-baut, kondensor, housingnya, sealnya, ini pengunci, ini kupu-kupu, sepi, fuller, buat nyetel celahnya, nanti sealer, sealer buat ini coil. Semuanya bahan sudah kita siapkan, tinggal kita cara merakitnya. AC mau, dan asnya. Asnya oke. Pertama-tama kita pasang sealnya. Sealnya seperti ini ya guys, ini sealnya guys, seal dalam yang bikin membikinkan oli bocor, drewer, dan netes-netes di sini ya guys. Oke guys, kita cara memasangnya seperti ini guys, cukup mudah. Nah, cara masangnya kita ketok pakai kunci sok 12. Ini kunci sok 12 yang panjang. Nih, udah rata. Setelah udah rata seperti ini ya, guys, kita sealer. Dan sealernya kering. Karena sealernya agak kering, kita shoot back dulu, guys, biar sealernya keluar guys. Setelah keluar kita tulit-tulit guys, tata basah. Setelah ini tersealer, jangan lupa sealernya ditutup, nanti kering ya guys. Kalau sudah ini, sama pulsernya dia harus agak berbarengan seperti ini, nanti posisinya kita masukkan ya guys. Ini seperti ini nanti posisinya. Setelah ini bautnya yang ini ya guys, yang buat ngikat pulser.
sudah terpasang ya guys. Seperti ini nanti terpasangnya posisinya. Kita rapikan dulu kabelnya. Ini seperti ini. Nah, jangan lupa yang sebelah sini sama sini dibaut. Bautnya yang seperti ini. Yang pakai topi dan ring. Ini kalau udah seperti ini, jangan lupa ini yang buat pengunci laker asnya kita pasang guys. Oke teman-teman, kita pasang seperti ini. Aduh, jangan sampai ada yang ketinggalan bautnya. Ini udah terpasang, tinggal kita kencangin. Ini kalau sudah kita kencengin, kita coba diputer. Nah, cara menyetel nih celahnya, kita setel ukuran 0,10. Nih, 0,10. Salah satu antara as ini sama sini. 0,10. Oke. Udah 0,10. Udah pas. Tinggal kita kencengin. Nih, 0,10. Ini juga udah. Biasanya sini agak rapat, yang sini agak longgar. Soalnya bawahnya tadi kan ada magnet. Magnet sini yang rapat, sini agak longgar. Seperti itu ya, guys. Nah, kita kencengin ya, teman-teman. Jangan lupa bautnya dikencengin. Kencengin lagi, dan ini juga dikencengin. Sekiranya udah dikencengin nih, dipasang. Ini kalau dia udah dipasang seperti ini, ini kabelnya ini ditata biar rapi. Wes. Mengantisipasi nanti konslet ke bodinya. Ini sudah. Oke, sudah kain. Jangan lupa kondensornya kita pasang. Sudah terpasang. Entah. Jaluk pasangan ini kilo sekun. Kalau sudah ini yang buat ke igniter. Kalau sudah, kita pasang igniternya. Karena ini ignite bautnya seperti ini, kita kasih ini buat murnya dulu. Cuitang sih, tolong.
Tong cilik. Kalau sudah. Pasang igniternya. Oh, masih kelupaan guys kalau igniter dipasang. Pulsernya. Nah, kenapa? Ini pulsernya ada dua. Kita cara tes pulsernya dia masih bagus apa tidak. Masih berfungsi apa enggak? Cara mengetes pulser pertama pakai multi posisi ohm. Ini jarum bergerak ya guys, nih sini ya guys, dihadapkan ke kamera. Kalau nggak kuat lambaikan kamera. Nih bergerak. Oke guys, nah kita coba yang ini. Ini yang warnanya ini sama hijau, putih hijau. Nih. Ini enggak gerak jarum. Kalau pakai ini gerak jarumnya. Nih yang pickup coil atas. Kita cek yang pickup coil bawah. Nih, pulser bawah. Ini bergerak. Ya, guys. Yang atas enggak bergerak. Nih, ini enggak bergerak. Nah, setelah kita lakukan ini, kita coba yang pulser bawah. Kita tes dia signalnya mengeluarkan signal apa enggak dari pulsernya. Oke, jarum menunjukkan angka lebih dari 50. Kita putar, jarum bergerak seperti ini nanti. Kalau putar, bergerak tidak? Coba fokusin ke sini kamera. Sama ini kita putar, bergerak. Kelihatan enggak kamera? Kelihatan tidak? Nah, itu menandakan berarti pulser yang bawah bekerja sempurna. Tinggal pulser yang atas. Ini pulser yang atas dia mati. Bukan mati sih, tapi putus di sini di sambungannya. Nih. Ini enggak bergerak. Nih di sini. Ini kabelnya kan biru sama kuning. Nih yang ini buat ini. Enggak bergerak. Jadi ini kita ganti. Simpulkan putus ganti. Ini ganti nanti buat ini. Kita pasang dulu pulser atasnya. Sambil menunggu soldernya panas, kita lanjut lagi ya. Kita pasang pulser atas. Kita ukur juga posisi kabelnya nanti pas dan rapinya. Oke, udah pas dan rapi. Kita baut.
Kita bikin 10 lagi. Kita kira-kira aja seperti ini. Oke guys, sekiranya kalau semua ini diputar dapat tarikan medan magnet. Udah, kita kencengin ya teman-teman. Sudah, kita kencengin, kita pasang igniternya. Nah, di sini nanti pasti ada teman-teman yang tanya, apakah itu kalau panas nggak pecah? Nih, ya mengantisipasi kalau itu pecah, lebih bagusnya kita pakai kawat. Coba minta tolong dong ambilin kawat. Nah, ini ciri-ciri yang igniternya nanti apa yang terjadi. Lilitannya ini pelindungnya udah keluar jelinya. Oke nih. Ini ya guys, udah sekiranya kuat, kita pasang. Nih, cicil mau. Susahnya di sini nih, karena ini pulsernya bukan orinya nih, dia mepet. Susahnya di situ. Nah, caranya seperti ini, yang ini nggak boleh ya guys, nanti bikin pecah. Tadi daripada ini kita istilahnya kita gerinda aja.
karena nanti kalau kita gerinda lepas durasinya terlalu panjang, maka kita bikin secara singkat. Kita paut. Pasti nanti di sini ya sulit nyeldirnya masangnya. Iya juga benar guys, ini dia harusnya posisinya seperti ini ya guys. Ini ya guys, nah kita coba soldir. Mana mana tuh. Oke, setelah kita kasih tenol, kita tempel. Kalau matikan, sulit. Pas lagi. Dan pastikan sambungannya rapi. Jangan sampai kena bodi atau apa. Dilindungin pakai selongsong bakar. Solasi bakar. Koreknya ini ya guys, kita korek. Oke, kita pasang lagi. Kita setel lagi. Kita baut yang sini, dan ternyata bautnya terpasang dan terbaut. Apa yang terjadi? Jalan nih dari sini. Kapal atas, coba kita putar ya.
apa yang akan terjadi? Pergerakan. Nah, kalau bergerak dia menandakan signal ini terbaca. Berarti pulsar atas bagus, pulsar bawah bagus. Tinggal nanti ini igniternya. Lupa, belum dikencengin. Kita kencengin dulu. Voltnya kurang satu, guys. Ini guys, dipot dulu ya, guys. Sudah terpaut dan terpasang. Tinggal ini soket kaki duanya. Terpasang juga. Duh. Dan terpasang juga. Tinggal kita pasang kuil. Kuilnya kita pasang. Kita baut dulu ya, guys. Kuilnya. Aduh, jatuh. Jangan lupa dikencengin ya, guys. Ini juga dikencengin. Pakai obeng plus. Ini juga dikencengin, obeng plus. Tinggal cek semua, dikencengin semua. Kencang. 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 Tinggal kita baut kuilnya. Pakai ini kunci 7. Ini juga baut. Pakai kunci 7. Ini juga kencengin ya, guys. Ini kabelnya juga ditata biar rapi. Ya, kena T0 tadi. Kencengin dulu. Sekiranya udah semua kencang, kita pasang sealnya. Seal tutup keluar. Ini kita pasang. Dan tak lupa kita pasang rotor. Kita lepas aja karena semua sudah terbaut.
mau tuh naik kameranya ke sini. Terlepas. Nah, di sini tadi kawatnya cuma buat melindungi pemasangannya ini biar nggak mekar. Sudah pasang semua, pastikan semua kencang. Kita pasang penguncinya. Penguncinya tadi ini posisi sini, lurusnya ini. Berarti ini posisinya seperti ini. Ini posisi ini, lurus ini. Kalau udah, kita tes lagi pakai